Selamat pagi teman-teman. Kali ini diketahui terdapat titik A dengan nilai 3, -2. Ditanyakan bagaimana cara menggambar 4 titik yang berjarak sama dengan titik A. Untuk cara menjawabnya sebagai berikut. Jadi, mula-mula kita gambarkan dulu diagram Kartesius sebagai berikut. Jadi, dalam diagram Kartesius, titik A posisinya adalah di sesuai dengan titik merah ini. Ini adalah titik A. Nilainya adalah 3, -2. Apabila kita akan menggambar 4 buah titik yang berjarak sama dengan A, ini kita dapat memperbesar sebagai berikut. Sehingga diperoleh, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Di sini adalah titik A dengan nilai 3,2. Jadi apabila kita tanyakan 4 titik yang berjarak sama, apabila kita asumsikan jaraknya adalah 1, satuan. Jadi satu satuan ini tadi terdapat 4 alternatif titik yang akan berjarak sama dengan titik A, titik 3,2. Sama dengan ini adalah titik di atasnya, yaitu titik kita sebut titik 1 dan nilainya adalah 3,1. Lalu titik yang kedua ini adalah di sini. Nilainya adalah, tersebut titik kedua, nilainya adalah 2, -2. Jadi maksud saya ini -1 dan ini -2. Karena di sini juga nilai A sama dengan 3, -2. Lalu untuk titik yang ketiga adalah titik 3, posisinya di sini, jaraknya juga sama, masih 1. Ini adalah titik ketiga yang nilainya adalah 4, -2. Dan titik yang terakhir adalah titik keempat yang nilainya adalah 3, -3. Dari sini bisa dilihat terdapat 4 buah titik yang memiliki jarak yang sama, yaitu satu satuan terhadap titik A. Jadi jawabannya adalah 3-1, 4-2, 2-2, dan 3-3.